Mungkin kita bertemu lagi dalam reaction drama berseri Andai Itu Takdirnya episod ke-16. So jom kita tonton episod kali ni. Elok lain banyak ni. Ini yang isteri dia masak. Inilah yang dia makan. Apa ni? Kita ni nak buka puasa sama-sama. Ha? Sebab nak rapatkan Syed Rahim. Entah. Ada plan selfish pentingnya diri. Entah. Kita ni tetamu sepatutnya. Tetamu yang dilayan dulu. Bukannya buat tetamu jadi sentap. Ha? Kalau bulan Ramadan ni, setan dan iblis kan rantai. Ni macam ada yang terlepas ni. Itu dia, dah masuk episod bulan puasa. Diorang ni, diorang dua ni patut nikah. So saya faham lah kenapa drama berseri ni dia promo time-time nak dekat bulan puasa hari tu. Adalah Astro buat promo program-program Ramadan. Dan Andai Itu Takdirnya ini salah satu daripada drama yang dipaparkan dalam slot-slot drama Ramadan. Sebab adegan ni lah, adegan dekat puasa. So banyak komen kata betul kata Puan Sri Sharifah Aisyah, macam ada setan yang terlepas dari kena ikat. Dia punya kita boleh nampak lah perubahan watak Puan Sri ni, sebab lepas apa yang berlaku pada Azril, dia nak Alia kembali kepada Azril. Jadi dia kena jadi mak mertua yang baiklah pada menantunya. Lepas tu ada pula Maksu dengan Emily ni yang apa pun ada plan masing-masing, misi masing-masing nak dapatkan Azril. Jadi dia pun dah block awal-awal, tak nak bagi apa, tak nak bagi gangguan pada anak dia tu. Ya Allah, mak dengan anak ni perangai sama ke yang pula lah. Ya, ramai yang dah tak gemar dengan watak Maksu dengan Emily ni. Dia terkelau apa yang Azril pegang tu. Telur goreng, sup ayam, telur masak kicap, kari kepala ikan. Telur masak kicap. Jawapannya E. E apa E tadi? Okay, jumpa lagi dan selamat berpuasa pada mereka yang berpuasa. Sekian.